Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Untuk cerita pagi Perak hari ini, saya ketika ini berada di Taiping Perak, di mana saya berada di kedai anak kita Cookies and Gift. Di mana saya rasa kedai ini sangat istimewa kerana 100% pekerja dan pelatihnya merupakan golongan orang kurang upaya. Ia selaras dengan usaha kerajaan ketika ini, iaitu ingin memperkasakan golongan orang kurang upaya di mata dunia. Dan untuk memperincikan perkara ini, bersama dengan saya adalah pengasasnya, iaitu Cikgu Intan Hazlina Syamsul Badri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Cikgu, mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang kedai anak kita Cookies and Gift ni. Anak kita Cookies and Gift ni telah ditubuhkan pada 2020 selepas PKP yang pertama tu. Kami nekat untuk buka kedai ni. Jadi alhamdulillah kedai ni telah beroperasi lebih hampir 2 tahun lah hingga sekarang, dan sambutan untuk kedai ni pun daripada orang kata penduduk di sekitar Taiping, alhamdulillah makin lama makin orang kata permintaannya makin meningkatlah. Ketika ini sekarang ni berapa ramai pelatih yang ada di sini, dan kalau boleh kongsikan berapa lama dia orang berlatih untuk bekerja di sini, dan apa produk yang dia orang hasilkan? Setakat ini pelatih yang ada di kedai anak kita seramai 24 orang. Seramai 24 orang daripada mula penubuhan 24 orang sampai sekarang 24 orang. Kiranya tak ada yang berhenti ke apa kan. Cuma ada baru berhenti sebab melanjutkan pelajaran ke kolej. Lagi satu produk yang kami sediakan di sini ialah cookies. Dua signature cookies kami yang makin mendapat tempatlah permintaan yang tinggi ialah sea salt chocolate chip dengan bangkit cheese. Dan kami mengambil masa hampir 2 tahun untuk pelatih-pelatih ni mahir untuk menghasilkan cookies 100% air tangan anak-anak istimewa ni tanpa bantuan cikgu. Cuma di bawah pemantauan dan pengawasan cikgu sahaja. Kiranya 100% daripada bahan, alatan, semua saya serahkan. Saya dah boleh beri kepercayaan kepada mereka. Itu yang kejayaan yang paling yang saya rasa kejayaan yang paling berjaya lah yang kami capai untuk anak-anak istimewa ni. Okey cikgu, akhir sekali mungkin ada harapan dan sasaran untuk anak-anak OKU ni, dan mungkin nasihat kepada orang ramai untuk percaya pada bakat dan usaha mereka. Harapan saya semoga masyarakat di luar menerima anak-anak OKU ni, dan menerima bukan setakat orang kata beri sokongan tetapi beri peluang kepada mereka. Saya dapat buktikan bahawa produk yang dihasilkan oleh anak-anak OKU ni setanding dengan produk yang dihasilkan oleh orang biasa. Sebab kita tak nak bila orang kata produk OKU ni hanya produk yang melepaskan batuk di tangga. Jadi saya nak buktikan sebenarnya OKU ni jika diberi peluang, jika diberi ruang, mereka juga boleh buktikan mereka juga berjaya. Dan saya serulah kepada masyarakat di luar sana untuk menyokong, untuk memberi peluang kerja kepada OKU. Sebenarnya OKU ni jika kita beri mereka peluang, memang mereka boleh pergi jauh. Pergi jauh lah. Ya, itu saja. Okey baik, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi saya kira setakat ini dulu perkembangan cerita pagi dari Perak untuk hari ini. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.